Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah, hari ini kita bisa update lagi nih di salah satu lapak yang ada di Malang, tepatnya di alun-alun yang ada di belakang. Saya lupa nama alun-alunnya. Jelasnya patokannya ini ada alun-alun, ya, di seberang alun-alun. Alun apa namanya? Karang Ploso. Karang Ploso. Saya lupa mulu. Padahal tadi malam di sini ngopi. Aduh. Jadi insyaallah kalau malam ini saya nggak ada jadwal, saya mau ngopi di sini nanti sampai pagi kalau perlu ngopi di sini. Kita bikin live ya kan? Kita support teman-teman di sini. Tapi untuk hari ini kita bikin offline dulu. Kita akan perlihatkan beberapa koleksi yang ada di lapak yang akan kita review hari ini. Nah, lapak ini yang belum kita review nih. Ini dulu yang kita taikin. Di sini ada beberapa karakter batu akik, permata dan juga semi permata yang bisa kita review. Oh. Ini tuh. Ih, banyak banget ini. Wih, ada cangklong juga tuh. Ah, imamai virusnya. Mantap. Nah, yang semalam kan yang itu yang kita ini tadi malam. Nah, sekarang yang di sini nih gantian nih. Nih. Kang, gimana? Sehat? Aduh, dengan Kang siapa nih? Kang. Oke, Kang Yudi, salam kenal ya. Kang Yudi ini saya lihat banyak yang baru-baru nih ya. Banyak yang bisa kita update di sini ya. Oke. Boleh kita tahu nih harga dasarnya dari berapa sampai berapa nih? Paling murah. Paling murah tanggapnya 50.000. Oke, kita harga dari 50.000 ke atas ya. Intinya ya, ada harga ada kualitas. Ya, nah, ya. Ini coba kita review satu persatu beberapa koleksi yang ada di lapak beliau ya. Tuh, wis cakep loh ini natural ini. Star. Star. Star, mantap. Ada harga di lapak kami itu dari 50.000 ke atas ya, harganya dari 50.000. intinya kita buka tiap hari apa gimana sih Kang? Ya tiap hari Mas. Tiap hari ya? Dari jam berapa nih? Dari jam 8 atau sampai jam 9 sampai 1 jam 2. Oh oke. Okay. Cuaca Mas. Iya, jadi teman-teman kan bisa juga nanti kalau mau kesini, takutnya nanti udah nutup atau belum buka bisa WA juga. Ini junder kayaknya, tapi tunggal ya. Junder aja, jadi ya jarang-jarang nih. Apakah ini sitrin nih? Ini ada sitrin. Wow, 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 wow. Ada virus semi cutting. Ini versi kayaknya Kang ya? Versi nih. Virus versi. Ini apa? Kelawing? Kelawing. Kelawing ya. Ada kelawing. Ini ametis lagi nih. Hubung ametis. Ada sisik naga nih dari Sulawesi nih, dari Enrekang. Ada merahnya juga ya. Ada giok belimbing. Woi, virus di bawah lagi tuh virus. Ini ada giok belimbing ya. Ini jenis anggur apa dia? Itu mas, kayak apa itu ya? Bukan itu anu mas, apa namanya? Pandan suji. Suji? Oh iya, jenis suji nih. Jenis. Ada yang bilang larimar. Oh. Larimar, banyak. Pernah hati kan? Iya, ada yang bilang suji ada. Iya, iya. Bukan ada yang bilang biong. Beda-beda persepsinya ya? Bebas kalau itu mah. Iya. Misalnya larimar. Iya. Ini apa, selonata? Selonata. Selonate. Oh, banyak banget cakep-cakep nih. Ini kita review beberapa item aja ya. Ini agak ngeblur nih. Agak ngeblur. Apa nih? Kelawing bukan? Kelawing.
harganya murah di sini Min, langsung aja merapat. Harga kita di lapak itu dari 50.000. Bisa nego lagi ya? Bisa. Nah, apalagi ngambil banyak. Waduh. Borongan lebih murah. Wah, borongan lebih murah, mau ngambil kodian kek. Mau ngambil grosiran, mau ngambil berapa juga, semakin banyak semakin murah. Langsung merapat saja. Nih, ini kayak pusar bumi nih. Sulaiman apa? Pusar bumi juga ya? Apa Sulaiman Mata ini? Ya, yang Sulaiman Mata. Pusar bumi ya. Wah, ini cakep nih. Jadi teman-teman tadi memang karena cuaca ya, sehingga yang tadinya ngumpul bubar ya, jadi tinggal ada berapa pelapak, ada dua pelapak yang bertahan. Alhamdulillah kita bisa update. Ini batu apa ini, karang nunggal apa apa ya? Karang nunggal. Benar ya, karang nunggal ya. Antik antik nih, ini ada bentuk kayak hati nih. Ini batu apa nih? Jasper. 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 Mirip-mirip batu petir ini. Ya. Ini apa? Ini batu petir ya, bukan. Itu masih apa? Simpang siur, Mas. Bilang batu petir, kalau orang Jawa batu berdekan sama. Oh, aja. Oh, iya. Sama aja. Sama aja ya. Iya. Ini kayak yin yang cakep juga nih. Bukan. Ringnya alpaka krum ya. Nah, ini batu apa nih? Antik juga nih. Ini fosil ya ini, Pak. Jenis fosil ya? Fosil lah. Karang nunggalnya banyak juga nih, karang nunggal lagi nih. Iya, karang nunggal. Karang nunggal harganya berapaan dia yang kayak gini? Kisaran 350. Oke, 350 ya, karang nunggal ya. Iya, iya. Warnanya soalnya cerah banget kalau karang nunggal mah. Kalau kita beruntung bisa dapat motif ya. Ya. Karang nunggal tapi kayak ada pasir-pasir kayak apa? Kalau lihat jeli kayak apa? Pasir emas kalau dekat. Ya. Iya. Iya, betul. Ya. Kayak ada pasir emasnya. Iya. Tapi gennya karang nunggal. Tuh antik banget itu. Di sini juga udah tadi ada pusar bumi. Ini apa nih? Garut. Oh, Garut ini. Garut. Oh, ini Garut satu nih. Bukan Klawing ya, tapi Garut ya. Bukan, Garut. Kita kasih berapa, Kang, ini? Itu 250. 250 ya. Iya. Jenis batu Garut. 250. Oke. Ada antik-antik lagi nih. Banyak yang bagus-bagus ini. Aduh, mama yang bikin dompet bergetar ini, mah. Ini apa, virus? Langsung aja merapat di sini, pilihannya banyak. Oh, ini virus nih, banyak banget nih. Ini apa? Virus apa? Ube. Ube ya? Ube. Perak. Nah, ringnya udah perak, virus ube. Jadi kalau ube itu memang dia uratnya hitam rata-rata. Ini udah ada perak. Ini kita kasih berapa, Kang? Itu 1.000, Mas. Oke, 1 juta di harga penawaran ya. Yeah. Ring udah perak. Oke. Okay. Ube. Kalau ini kalau nggak salah versi nih yang satu nih. Iya. Ya. Versi atau? Versi ya. Banane perak, podo ya? Perak sama. Tebel lagi belak ini peraknya. Tepinya suasa, tepinya. Iya. Lumayan rapi lah ini ceploknya. Ada malah liontinnya tuh. Ini gede-gede nih. Hai mama. Ini ube apa persi? Persi tuh, Mas. Persi ya. Berapa nih segede ini? Perak juga ya? Perak. Wow. Kita kasih berapa?
6, oke, ini. Ini kalau bisa 6.000-an karena kualitasnya bagus. Lebar lagi ya? Lebar. Ringnya juga lawasan. Tawaran 4. Tawaran baru 4.000. Jadi jenis virusnya ada. Ini teman-teman bisa tinggal screenshot aja. Oh, ini juga nih, motif. Motif. Wih. Kayak sendesip ya. Iya ya, benar ya? Iya. Sendesip. Ini deontin, kalau yang ini dibikin deontin. Berapa nih? Kita kasih berapa? Itu 350. Oke, 350.000 nih. Iya, sendisip. Ini juga ada. Motif juga nih, abstrak. Intinya kita di sini buka tiap hari, tapi kalau teman-teman mau hubungin kami atau mau ke sini biar nggak nyasar kemana-mana, bisa langsung telepon atau WA. Ada cangklong juga nih. Nah, ini cangklong apa sih? Marlin. Oh, cucut. Marlin, cucu mandi, wah mah jarang ini. Jarang panjang. Kita kasih berapa? 1,2. Oke, 1,2 ya sepanjang ini nih. Yang nyari ada di sini harganya 28 ya, kan? 28 kurang lebih ya. 28 cm. Cucu marlin, oke. Banyak bagus, besar. Ini juga ada tanduk ini mah ya? Tanduk. Ini tulang. Berarti ada nomor yang bisa dihubungi kalau teman-teman mau kesini? Bisa mas. Berapa Amit? Nomornya berapa Kang? Biar gampang komunikasinya ya. Teman-teman jadi hubungin pelapaknya biar nanti bisa langsung merapat ke sini, harganya tentunya terjangkau ya. Berapa? Amit. Nomor yang bisa dihubungi nih di 0812-5246-2715 ya. Kang Wahyudi. Ya. Oke siap Amit. Jadi bisa WA atau telepon ya? Tuh, dua-duanya bisa, Kang Wahyudi langsung aja hubungin. Karena memang kita sengaja review di sini biar bisa meramaikan lagi perbatuan Indonesia khususnya di Malang ya. Jadi malam tadi malam itu kita di situ, sekarang di sini nih pagi hari ini, apa siang hari ini? Siang menjelang sore. Oke, Kang. Terima kasih banyak nih. Mudah-mudahan setelah kita review ya, makin ramai dan makin berkah. Tetap semangat ya. Hai mamae, ini karena pertemuan pertama ya. Mudah-mudahan setelah kita review beberapa koleksi dari beliau ini pengaruh buat penjualannya juga. Nah, jadi teman-teman datang ke sini bisa silaturahmi, ngopi-ngopi sambil pilih-pilih batu, ini bagus-bagus ini. Kalau saya, kalau teman-teman nanya recommended dari saya ini satu. Nih, cakep nih, saya senang nih. Nih, recommended dari saya nih. Satu lagi nih. Nih. Tuh. Nah, itu selera saya. Dari sekian banyak itu saya lebih recommended ke situ. Tapi kan kembali ke selera masing-masing ya kan. Karena batu itu tidak ada yang mahal, tidak ada yang murah, tergantung kemampuan. Ya, tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus. Kenapa? Ya, tergantung selera. Oke, Kang ya. Oke, sahabat Daeng, bagi teman-teman yang pengen koleksi yang merapat di sini, karena kita ada di alun-alun. Apa namanya? Karangploso. Karangploso. Karena di sini kita selalu buka tiap hari. Jadi silakan langsung WA atau telepon ke nomor yang tadi sudah kita sebutkan, biar lebih enak komunikasinya. Sampai ketemu lagi. Salam satu bidang dan salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu perbatasan Indonesia khususnya di Malang. Oh, kita bikin liputan offline dulu.